ini perasaan, mengguris perasaan tadi. Oh, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, beberapa hari yang lalu Malaysia Kini Malaysia Kini memetik statement ataupun kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pokok Senar. Ini berkenaan dengan dakwaan Pokok Senar yang mengatakan Yang Berhormat Menteri bertanggungjawab untuk membenarkan seorang peninju berbangsa Israel masuk ke negara ini untuk bertanding di dalam pertandingan Muay Thai Challenger. Dan mereka mengatakan Yang Berhormat Menteri telah membenarkan pemain ini masuk dan bertanggungjawab membenarkan peninju Israel ini bolos masuk ke negara kita. Jadi ini satu perkara yang amat, amat penting untuk diperjelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, kerana Pokok Senar sendiri telah menuduh Yang Berhormat secara pribadi bahawa Yang Berhormat bertanggungjawab membawa peninju tersebut datang ke negara kita, sedangkan kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri kalau boleh ambil sedikit masa ini, jelaskan betulkah Yang Berhormat yang bertanggungjawab membawa peninju ini, atau ini adalah satu kenyataan sekali lagi daripada Pokok Senar yang hanya bermain politik? Perlu diperjelaskan Yang Berhormat. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Walaupun ini tidak disentuh dalam perbahasan awal, saya pun ada baca dalam Malaysia Kini yang secara begitu kuat mengkritik saya secara pribadi pun, yang dibawa oleh disebutkan tadi Yang Berhormat daripada Pokok Senar. Saya rasa ini juga mencerminkan kawan-kawan belah sana lah, betapa sempit fikiran mereka tentang saya harap gitulah mencerminkan apabila ada seorang peninju ahli sukan daripada Israel datang mengatakan bahawa kita ini adalah penyokong Israel. Ada perkara yang berbeza di sini, iaitu saya berpendapat dalam peraturan negara kita memang kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, dan kemasukan mereka di sini mesti melalui proses yang ketat, di mana antara kelonggaran yang boleh diberikan sekiranya mereka datang untuk menghadiri seminar yang dianjurkan oleh pihak yang tertentu, bukan kerajaan, ataupun untuk acara-acara sukan. Misalnya pemain bola sepak dari Chelsea baru-baru ini datang pun, takkan kita kata Chelsea boleh datang tetapi siapa nama tu, Benwin, tak boleh datang kerana dia daripada Israel. Dalam soal ini kita tidak mempolitikkan sukan, nanti ya saya izinkan ya. Dan kita mesti membedakan antara Jew, seorang Yahudi, dengan Zionis. Yang kita tentang ialah Zionism, satu fahaman perkauman yang mengatakan dia adalah kaum lebih baik dan boleh melakukan keganasan pada kaum yang lain. Itu faham perkauman. Tetapi tidak semua Jew itu adalah Zionis. Kita mesti membezakan dalam soal ini. Kita mesti clear dalam soal ini bahawa sebagai orang Islam, kebanyakan Nabi-Nabi Islam itu adalah berbangsa Yahudi. Sebut Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, yang Arab ni berapa orang saja. Apakah kita menganggap semua Yahudi itu adalah merupakan Zionis? Saya rasa itu adalah satu pandangan yang salah. Boleh minta penjelasan? Ya, sila. Ya, membantu. Saya mengandung raguan pendirian yang bahawa kita bezakan seorang Yahudi dengan Zionis. Tapi saya nak kembali kepada isu pokok kenapa kita mengadakan apa yang disebut kita boikot kepada negara dan tidak ada hubungan diplomatik dan budaya atau military dengan Israel. Saya anggap kita itu bukan satu dasar yang resis. Itu satu dasar atas solidariti terhadap negara-negara, terutamanya Palestin yang ditindas oleh sebuah negara yang telah melakukan keganasan terhadap seorang jiran dia. Itulah sebab kita sokong, bagi mana pihak pun kita sokong pendirian kerajaan. Kita tidak setuju supaya kita kembalikan perhubungan diplomatik, perhubungan budaya atau perniagaan dengan Israel. Itu sama dengan pendirian kita dalam soal Afrika Selatan.
sehingga Afrika Selatan mengharamkan apartheid. Sekarang ni pengakuan Israel belum lagi terhadap orang Palestin, setan negara Palestin belum dibebas daripada cengkaman Israel. Saya agak saya tidak tuduh peranan menteri dalam perkara ini, saya tidak tahu, tapi saya mempersoalkan kenapa kita tidak lanjutkan boikot ini supaya semua warga negara Israel sedar, bukan kerana kita benci kepada mereka, tetapi kita menyatakan pendirian setia kawan kita terhadap bangsa-bangsa yang ditindas, sehingga Israel menghentikan segala-segala penindasan dan keganasan terhadap negara jiran dia, baru kita benarkan warga negaranya masuk ke negara kita. Saya agak itu satu perkara yang kita tegas, dan kita sokong kerajaan, dan kita bukan sokong kerajaan kalau kerajaan nak haramkan semua orang Yahudi masuk sini. Ya. Tidak betul. Perkara ini ialah warga negara Israel yang sepatutnya tidak masuk ke negara kita untuk apa-apa acara, baik pun sukan, budaya atau muzik atau apa, kerana pendirian kita yang tegas untuk menunjukkan Israel adalah negara pengganas, negara yang tidak menghormati sovereign negara lain. Dan itulah sebab kita tetap harap kerajaan tegas dalam pendirian ini. Menteri, sikit Menteri. Menteri, saya sebenarnya di sini beranggapan bahawa kenapa kita agak stuck dalam isu ini, kerana pada pandangan saya, negara memilih secara pilihan 1960-an untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atas pilihan disebabkan dasar. Saya bersetuju dengan menteri tadi. We are the Abrahamic. Ya? Judaism, Christianity, Islam, nabinya Ibrahim. Dan kita tidak boleh ambil pendekatan-pendekatan yang bagi saya lupakan sejarah ini. Sehingga kan kita setuju dengan menteri tidak mengasingkan Zionisme dan juga Yahudi yang tidak bersikap Zionis itu. Kerana kita tahu di New York setiap hari Jumaat ramai kelompok-kelompok Yahudi yang menentang penyuruhkan secara haram di Palestin itu setiap hari Jumaat. Dia buat secara konsisten. Apabila kita melihat itu, mungkin dari konsistensinya itu lebih. Adakah kita mau kita panggil pukul bohong semua ini? Tapi menteri di sini, saya mohon mengenakan menteri bernada sebegini, saya rasa ini perlu diperjelaskan terutama sekali oleh Kementerian Luar, sejauh mana apa yang dikatakan menteri tadi, kriteria-kriteria yang lebih khusus terutama dalam urusan bersukan, dalam urusan perniagaan, adakah ianya dibenarkan? Kerana kalau tidak dijelaskan, ianya akan memberi satu mesej yang agak kabur, dan malah saya rasa untuk menteri mengatakan pihak pembangkang punya pandangan itu, saya kata itu tidak tepat. Itu sebab satu dasar yang tidak dijelaskan. Dan kita tahu bahawa negara apabila mengambil pendekatan apartheid, pro Amerika dan sebagainya dulu, kita tahu sekarang ini kita nampak dasar yang lain di bawah pekan. Tetapi mungkin juga tiba masanya dasar luar kita ini perlu diperhalusi lagi seperti yang dibahaskan oleh menteri tadi, kerana ada keperluan-keperluan yang perlu diperjelaskan. Terima kasih. Saya rasa jelaskan, kalau pokok sena, kalaulah betul Malaysia kini, mungkin Malaysia kini tak betul, dia kata saya yang bertanggungjawab. Sebenarnya bukan saya yang menganjurkan. Program ini dianjurkan oleh Persatuan Muay Thai Malaysia, yang pembiayaannya, the main sponsor ialah Kerajaan Selangor. Saya difahamkan Kerajaan Selangor membelanjakan, mengeluarkan, peruntukkan RM5 juta untuk program ini. Oh, ini. Dan tadi termasuk saya kos. Yang disebutkan isu ni siapa yang benarkan masuk isu ni, bukan RM5 juta, isu kerajaan Selangor, bukan kelirukan fakta. Siapa yang dibuat siapa yang masuk, ini bukan isu.
Bukan salah saya, tapi jangan salahkan saya. Kenapa? Jangan salahkan saya. Saya apabila ini bukan soal pengajaran yang ini soal siapa benar kamu Allahu Akbar. Kerajaan menteri mereka yang menganjurkan batu tahun. Dia bertanya pada saya cek dengan apa ni Kementerian Luar mengatakan dasar kita kalau dia memenuhi syarat-syarat. Saya kata tidak ada halangan sekiranya memenuhi syarat. 5 juta syaratnya untuk batu. Ini kerajaan Islam. Saya tidak kata. Untuk pertandingan lain masuk untuk tahun ini 5 juta. Masuk ini namun tapi jangan salahkan saya dalam soal ini. Ini balik pulau daripada yang kata tak ada hubungan. Tapi yang menganjurkan, yang keluarkan duit kerajaan Selangor yang banyak, jangan salahkan saya. Tuan yang dibutuh, saya rasa siapa cukuplah di situ. Kita yang berhormat, yang berhormat ini isunya national security. Terima kasih yang berhormat menteri. Terima kasih. Saya bawa ini sebab media blogger pembangkang berhak-hak menghentam menteri kononnya pro Zion pro Yahudi. Rupanya 5 juta. 5 juta. Masalah kita batang itu yang batang saya nak bagi tahu siapa? Saya nak bagi tahu. Siapa yang pernah masuk? Yang masuk itu yang penting. Tak masuk dalam ini. Tak boleh batang. Dia datang dengan peruntukan yang diberi oleh kerajaan Selangor saya kira. Dan saya rasakan isunya bukan di sini. Mereka bertanya saya bukan kementerian boleh masukkan di sempat dan sebagainya. Tetapi jangan duduk jadi tuan yang dibutuh. Saya rasa ada ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berbahagian sini. Imigrasi. Duit 5 juta lah.